secara regulasi itu memang tidak ada larangan, ya ya tidak ada masalah. Kalau terkait kegiatan itu, saya ketika saya amati memang di situ itu tidak ada ajakan-ajakan untuk memilih, kemudian unsur-unsur kampanye juga tidak ada. Kebetulan hari ini itu kan juga masih statusnya sebagai bakal pasangan calon, sehingga kegiatan-kegiatan itu memang bertujuan, kalau memang bertujuan untuk silaturahmi, kemudian tidak ada unsur-unsur kampanye juga berarti tidak ada larangan. Walaupun itu dilakukan di langsung di kantor-kantor dinas itu, Mas? Ya memang kalau secara regulasi itu memang tidak ada larangan, ya ya tidak ada masalah. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.